Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramahan Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit menunjukkan ke kalian sebuah perbandingan nih ya. Dan ini juga bukan sebuah patokan, tapi sebagai gambaran saja nih buat kalian ya. Yang kemarin nanya kira-kira Strix sama TRB itu bagusan yang mana. Walaupun sebenarnya bagus itu relatif ya teman-teman ya, tapi di video kali ini saya akan menyempatkan untuk memberikan sebuah, bisa dibilang sebagai atau alat tolak ukur juga nggak bisa ya teman-teman ya, mungkin ada beberapa skor yang bisa kalian pertimbangkan nanti. Jadi di sini saya menggunakan 3 aplikasi untuk sebagai alat pengukur. Yang pertama itu Ampere ya, dimana kita akan mengetes daya pengecasan dari setiap kernel ini. Dan juga yang kedua itu CPU throttling ya, kita akan melihat max gips dari setiap kernel ini juga berapa dan minimal dari gips dari setiap kernel ini berapa ya. Dan yang terakhir itu benchmark Antutu teman-teman ya, kita akan lihat berapa skor yang didapatkan oleh beberapa kernel ini nanti ya, karena secara kalian ketahui bahwa Antutu benchmark itu bisa mengukur secara keseluruhan. Dan di sini karena handphonenya cuma satu nih teman-teman, jadi kita akan bergantian nih. Pertama, karena di sini saya masih menggunakan kernel Strix G1, jadi kita akan ngetes di Strix G1 aja dulu. Dan mungkin nanti beberapa saat nanti akan saya percepat biar videonya juga akan lebih singkat ya. Dan setelah itu kita akan mencoba menggunakan kernel TRB 04.05 ya sebagai musuhnya lah ibaratnya. Bahan perbandingan lain. Dan di sini untuk pada saat pengetesan pertama menggunakan ampere, kita akan menggunakan charger yang sama teman-teman ya, 5 volt 2 ampere 10 watt ya, dari Realme kalau nggak salah ya, ini punya ya, istri saya. Jadi chargernya saya pakai karena dayanya juga bagus ya, dan kabel datanya pun, kabel charge-nya juga bawaan dari Realme ya. Nanti kita coba berapakah skor yang didapatkan. Terus ya, kita tunggu aja, nanti di akhir video akan aku kasih ke kalian summary dari Strix-nya berapa, skor Antutu, terus CPU throttling-nya, ampernya, terus juga di TRB-nya juga akan aku kasih skornya berapa. Dan nanti kalian bisa bandingkan sendiri kira-kira yang bagus yang mana ya. Tetap stay tune di Ramahan Channel. Okay. Oh,
Thank you.